banyak motor lewat sahabat, saya minggir dulu barusan, takut ketubruk. Kalau ketubruk saya labuh pasti. Nah, kita akan coba ke sini dulu sahabat. Kita melihat Gunung Salaknya tadi nggak terlalu kelihatan ya. Kalau dari sini jelas sekali itu. Eh Kak Dio, Kak? Iya, Kak. Oh Kak Dio? Ke kanan, Pak. Hah? Ke mana? Oh Kak Dio. Oke sahabat, selamat berjumpa lagi dengan channelnya Baraya Katineng. Ini saya mencoba review lagi daerah wisata Gunung Gede ya, atau Taman Nasional Gunung Pangrango. Ini saya lagi berjalan menyusuri jalan setapak ya sahabat. Tuh, sambil melihat pemandangan yang ada di sekeliling jalan. Ini lumayan jauh ya sahabat, kalau dari jalan raya ya sekitar ada 10 kilo kayaknya nih ke sini. Saya memerlukan tadi perjalanan sekitar 30 menit karena jalannya juga agak jelek, nggak terlalu mulus ya. Nah, kita coba lihat ke sini. Nah, di sana ada persawahan ya sama hutan. Nah, itu hutan pinus di sana, juga banyak juga rumah-rumah penduduk di sana sahabat ya. Tuh ke sana. Nah, kalau ke sini itu Gunung Salak, sahabat ya. Tuh. Gunung Salaknya kelihatannya jauh sekali. Ini kita untuk wilayah Sukabumi itu dikelilingi sama Gunung Salak, sama di sini ada Gunung Gede juga. Tuh, di sana Gunung Gedenya. Nah, kita nggak terlalu kelihatan dari sini, sahabat ya. Kita maju ke depan dulu. Aduh. Kalau maju memang ke depan ya sahabat ya, bukan ke belakang. Kalau ke belakang mundur namanya. Tuh, nah ini adalah Gunung Gedenya. Kita maju terus. Sebetulnya kita yang akan kita review itu bukan gunungnya sahabat, tapi di pinggir hutan itu. Waktu kemarin saya kesini ada warung. Di sana suami istri yang buka warung, jadi itu katanya dia bukanya itu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, kita akan coba untuk melihatnya. Tapi kita sambil melihat-lihat pemandangan di sini ya sahabat tuh. Kita lihat dulu pemandangan di sini. Kita naik. Nah. Tuh di sana itu
sama itu pohon-pohon yang udah lumayan tua umurnya ya. Tonton terus sahabat ya, sampai kita menemukan warung terpencil itu. Kemarin itu yang jaganya itu suami istri ya sahabat ya. Kita akan coba bertanya. Ya bagaimana suka dukanya dia buka warung di tengah hutan gitu sahabat ya. Karena emang banyak yang main ke sini itu suka mampir di warung itu sahabat. Karena banyak yang suka ke ada curug namanya Curug Sawer ya sahabat ya. Nah kita jalan terus. Tuh, kita lagi sambil lihat-lihat pemandangannya. Banyak motor lewat sahabat, saya minggir dulu barusan, takut ketubruk. Kalau ketubruk saya labuh pasti, masuk rumah sakit, jadi nggak bisa mereview sampai selesai. Nih jalan setapaknya, kalau hujan di sini licin sahabat. Untung sekarang musimnya agak halodo ya. Nah, kita akan coba ke sini dulu sahabat. Kita melihat Gunung Salaknya tadi nggak terlalu kelihatan ya. Kalau dari sini jelas sekali tuh. Kelihatan lagi. Kita lanjutkan perjalanannya sahabat ya. Untuk yang sudah setia dengan channel Baraya Katineng, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian mendapatkan pahala yang melimpah dan mendapatkan rezeki yang banyak ya sahabat ya. Dan yang baru menemukan channel kami, boleh di like, subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan review-review atau video-video kami selanjutnya sahabat. Lumayan jauh juga jalannya nih. Aduh, saya sampai hangeo begini. Tapi nggak apa-apalah, demi menyuguhkan video-video terbaik dari kami, kami rela asruk-asrukan, sahabat.
Ini kayaknya masih jauh ya sahabat ya, tapi kita cobalah sampai apa namanya, sampai ketemu tempatnya. Ada motor lagi sahabat, kayaknya nih saya harus minggir lagi nih. Oh tapi suara angin itu kayaknya. Di sini anginnya gede sekali sahabat ya. Oh suara angin di atas, kira-kira suara motor. Nih, kedengaran anginnya, suaranya sampai menderu begini. Kerbat, aduh. Nah, udah kelihatan warungnya. Coba kita nanti ke sana, cuman kita lihat ini udah sedikit masuk hutannya nih sahabat ya. Aduh, udah lungse ini tur saya sahabat nih.
tapi kita tetap semangat sahabat. Kita nggak usah, jangan apa namanya, jangan leles lah istilahnya. Harus tetap semangat, pantang mundur. Duh, saya minggir lagi barusan sahabat, karena jalannya itu cuma setapak ini. Cukup satu motor, mungkin kalau dua motor nanti tubrukan kayaknya ini. Nih, sini udah hutannya. Tuh sahabat ya, ini kita udah memasuki hutan menuju ke curug. Ini ada curug, ini curug sawernya sahabat ya. Ada suara burung sini karena emang masih alami sahabat. Nah ini warungnya sahabat, ini warung di tengah hutan ini. Kak, kasih lu luhur kali itu nya. Eh, kak dia, kak. Oh, kak dia. Hah? Ke mana? Oh, kali itu. Aduh. Thank you.